Oke guys, jadi di sini ya, gue tuh mau melakukan misi intel lagi ya, yang dimana misi ini lebih tepatnya gue tuh bener-bener udah curiga-curiga banget nih sama tingkah laku Morgan ya, yang dimana gue udah ngerasa Morgan ini udah kayak membabi buta gitu loh ke keluarga Kamek gitu. Dan juga dia udah nuduh-nuduh gue juga kan kemarin kan, yang soal masalah pembakaran rumah, meledakin mobilnya si Kay juga gitu. Nah, gue tuh udah bener-bener ya ngesus parah lah ke si Morgan ini nih, curiga banget. Dan oh ya, gue di sini ada rencana, geng. Gue di sini udah ada CCTV, cuman sayangnya gue cuman punya satu CCTV aja ya. Tapi gue bakalan manfaatin satu CCTV ini sebagaimana mestinya. Nah, gue punya ide, gue punya rencana ya. Gue bakalan pasang CCTV di dalam rumah Morgan ya, di mana rumah Morgan kan kemarin emang katanya lagi ya sedikit rusak-rusak gitu kan. Nah, ini gue nggak tahu ini ada motor siapa, gue pakai aja ya biar lebih aman aja lah ya. Gue pakai motor orang aja udah. Nggak tahu ini motor siapa dah, gue pakai aja dah. Jadi gue bakalan ngendap-ngendap ke tempat si Morgan ini, ya kan? Gue bakalan ngendap-ngendap nih. Semoga aja aman ya. Gue sih nggak tahu nih bakalan aman atau kagak ya. Semoga aja aman. Gue bakalan main dari belakang dah. Gue bakalan main dari belakang, gue akan ngendap-ngendap dari belakang. Jadi gue ada rencana tuh pengen pasang CCTV satu ini tuh di mana tuh tempat dia keluar masuk sih, lebih tepatnya sih. Gue bakalan coba masuk dan ngendap-ngendap ya. Anjir sih, low banget cok di sini cok, anjir. Kita udah sampai nih di rumah Morgan ya. Tempo hari yang lalu rumah Morgan kan diledakin nih sama ya sama keluargaku kan, sama keluarga Kamek, sama si Johan juga tuh kemarin sempat diledakin. Oke, jadi gue bakalan coba cari posisi yang dimana gue bisa pasang nih CCTV-nya nih. Ini Morgan pasti nggak bakalan di rumah juga, karena kan kemarin nih tempat ini kan baru aja diledakin, ya kan. Nah, untuk tahap build rumah ini kan lah masih di tahap renovasi lagi nih. Nah, jadi gue bisa masuk seenak jidat gue nih, mumpung pintu dan lain-lainnya tuh ya masih rusak gitu kan. Nah, gue sebelum renovasinya full, gue bakalan taruh sesuatu nih di rumah si Morgan ini. Gue coba cari tempat dulu ya, dimana gue coba bisa pasang nih CCTV nih. Kalau gue pasang di sini kayaknya nggak mungkin dah, terlalu kurang sih menurut gue sih. Kayaknya gue coba cari dulu dah tempat yang dimana cocok. Apa gue pasang di kamarnya Ayah? Ada orang kagak nih, kayak dengar suara garasi anjir, buka kayaknya nggak ada orang dah. Apa ada orang ya, coba kayak ada orang anjir. Gue dengar suara garasi soalnya kebuka cok. Ingat gue harus main aman cok, jangan sampai gue ketahuan, jangan bodoh lu. Kita masuk dulu ke kamarnya. Jadi kunci. Apa gue taruh di kamarnya aja ya? Duh, tapi kalau gue taruh di sini kayaknya terlalu beresiko juga nih. Tempatnya nggak bisa nih gue taruh nih. Gue bakalan coba cari posisi di mana dia nggak bener-bener sadar nih. Gue taruh CCTV-nya nih. Ini gue cuman punya satu CCTV nih. Gue harus manfaatin nih. Gue harus bener-bener manfaatin cok, jangan sampai CCTV ini nih sia-sia gitu kan. Gue denger suara garasi nih, gue ngeri nih.
ada orang kan? Gue ngeri cok. Kamar mandi. Gue liat pilih. Wah, sepertinya garasinya error nih. Sepertinya garasinya error nih. Kebuka-kebuka tutup sendiri nih. Mending gue tutup aja nih garasi nih. Coba-coba. Gue coba tutup aja di garasinya nih. Ini garasi emang error dah kayaknya dah. Feeling gue dah cok. Gara-gara kemarin mungkin efek ledakan jadi komponennya tuh gak bener. Nah dah. Ah, kayaknya gue punya ide nih. Gue taruh CCTV-nya di mana nih. Gue punya ide nih. Kayaknya kalau gue taruh di garasi kayaknya pas. Soalnya setahu gue Morgan itu ya kan, dia tuh keluar masuk tuh lewat garasi. Nah jadi kayaknya gue pasang lewat garasi aja. Kalau gue pasang di pojokan kayaknya aman sih harusnya sih. Coba gue pasang kali ya. Sebelah mana enaknya ya? Wah kayaknya pojokan situ tuh, di atas lemari itu tuh kayaknya aman sih harusnya ya. Gue coba pasang ya. Coba pasang. Gue coba pasang nih CCTV-nya. Oke, gue kasih nama kode 2 yang dimana kode 1 waktu itu gue pakai untuk Inte Markas Blackjack dan ini kode 2 adalah untuk Inte Rumah Morgan. Oke. Gue bakalan taruh di sini. Harusnya aman sih. Harusnya ya. Semoga aja bisa terlihat ya. Ini di sebelah sini dah, pojokan sini dah ya. Semoga aja aman dah. Nah sini nih. Jadi ini kan di atas banget nih, kayaknya nggak terlalu terlihat banget sih. Oke, gue pasang. Gue pasang. Oke, CCTV udah gue pasang. Sekarang gue buka pakai cam viewer. Kode 2 view cam. Anjir, tembus banget gini ya. Kayaknya oke sih, cuman terlalu nembus banget nih anjir. Coba-coba kalau gue lepas nih bisa kagak ya? Kode 2. Oke. Kalau gue lepas bisa kagak ya? Coba ya gue pindah lagi ya. Enable. Gak bisa nih, gak bisa fungsi nih. Kode 2. Oke, coba. Kalau gue disable, tidak bisa, cok. Kode 2. Tidak bisa, cok. Coba. Gue ulang-ulang lagi nih. View cam. Oke. Sebenarnya kelihatan sih, cuman agak apa namanya terlalu masuk banget ini di kamera ininya. Tapi setidaknya ini posisi menurut gue aman gitu. Coba lagi ya, gue coba nih. Terlalu nembus banget ya. Tapi kalau feeling gue nih, misal gue jalan ya, coba. Ya kalau gue keluar nih. Oke. Gue coba di sini nih. Begitu dia masuk ya kan. Begitu dia masuk ya. Soalnya gue bener-bener pasang ini hati-hati banget gitu loh. Ini CCTV satu-satunya. Ah. Bisa masih kelihatan. Oke. Masih kelihatan nih. Ya lumayan lah ya, walaupun agak nembus-nembus dikit. Tapi ini setidaknya lumayan sih bisa buat gue pantau gitu kan. Noh. Jadi kalau Morgan pulang ataupun gimana, gue masih bisa nih lihat nih, atau dia keluar dari garasi gitu kan, masih bisa lah kelihatan dikit-dikit ya. Soalnya gini, ini gue bener-bener pasang nih sembunyi-sembunyi banget. Soalnya bisa kalian lihat nih, takutnya dia curiga geng kalau gue pasang di tengah-tengah sini, ya kan? Ntar terlalu mencolok banget gitu, kayak apa ya kan gitu. Makanya mau nggak mau gue harus pasang di situ gitu. Ya sudah lah ya,
ini untuk sementara gue pasang satu CCTV dulu sih, mau gak mau nanti gue bakalan pasang lagi, gue bakalan beli lagi CCTV-nya, karena emang CCTV di kota ini sangat langka banget gitu geng. Oke lah, yang penting gue udah coba pasang nih CCTV nih ya kan. Oke, harusnya sih aman ya, harusnya aman bro. Nah, gue ya lumayan lah bisa sedikit pantau gue pergerakan Morgan, gue bisa sedikit pantau cok, harus nyaman sih. Oke, ya udah kayaknya gue nggak usah banyak ini lagi, gue pergi ya kan, gue tinggalin dulu tempat ini karena terlalu resiko juga kalau ini takutnya ya kan. Anjir cok, nyangkut gue di pohon anjir. Kita pergi guys, kita pergi dulu guys. Kita pergi dulu. Kita kabur guys. Ini udah aman sih. Ayo kita pergi yuk. Kita tinggal lihat apakah Morgan mencurigakan atau tidak ya. Feeling gue sih mencurigakan dia ya.